Pemirsa, hasil survei mengklaim Anies Baswedan dan Ahok menjadi dua nama dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon gubernur Jakarta. Namun keduanya masih membutuhkan dukungan dari sejumlah partai politik untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Nama Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi dua nama dengan elektabilitas tertinggi di Jakarta. Keduanya sama-sama pernah menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin Jakarta. Tentu dengan elektabilitas yang tinggi, muncul wacana untuk membuat keduanya kembali berkontestasi pada Pilgub Jakarta. Ada dua tokoh yang elektabilitasnya relatif cukup luar biasa, yaitu Anies Baswedan dan Ahok. Anies Baswedan itu sekitar 29%, sementara Ahok 20%. Jadi publik kemudian mengingatkan soal bagaimana kemungkinan tanding ulang antara Anies dan Ahok. Jadi dalam konteks itu sebenarnya yang relatif kompetitif adalah Anies versus Ahok. Itu kalau kita membaca argumen-argumen survei. Partai Keadilan Sejahtera bergerak cepat, memberikan dukungan kepada Anies Baswedan dengan kadernya Sohibul Iman. Sementara PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Ahok masuk bursa Pilkada Jakarta. Menanggapi rivalitas keduanya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera menyatakan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman siap menghadapi Ahok atau bakal calon gubernur Jakarta lain pada Pilkada 2024. Apakah akan ada rematch Mas Anies dengan Pak Ahok? Monggo. Siapapun yang diajukan partai di Pilkada DKI pasti akan menjadi yang terbaik melayani masyarakat. Buat PKS, Mas Ahok mau maju, Pak Andika, Mas RK dan siapapun monggo. Karena semuanya hak dari tiap parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan calonnya. Yang penting kompetisi yang fair dan masing-masing memberikan yang terbaik. Justru orang-orang terbaik yang maju makin baik buat warga Jakarta. PKS siap selalu untuk memenangkan Mas Anies bersama Ustadz Muhammad Sohibul Iman. Aman insya Allah untuk Jakarta. Meski secara survei nama keduanya menjadi yang tertinggi di Jakarta, pengamat politik Adi Prayitno menilai Anies dan Ahok masih membutuhkan dukungan sejumlah partai untuk bertarung di Jakarta. Tapi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, ini tentu sangat tergantung bagaimana nanti apakah ada partai politik yang akan mengusung Anies. Per hari ini baru PKS yang memutuskan akan mengusung Anies duet dengan Sohibul Iman. Tinggal nunggu satu partai politik lain yang siap bergabung sehingga Anies juga dapat tiket maju dalam Pilkada Jakarta. Publik menengarai bahwa Nasdem mungkin akan bergabung dengan PKS. Jadi gabungan PKS dan Nasdem ini kemungkinan akan menjadi tiket bagaimana Anies maju dalam Pilgub. Sementara Ahok ini bagian dari salah satu nama yang memang belakangan disebut oleh PDIP. Soal kemungkinan diusung, apakah atau nama lain kader-kader PDIP, tentu saat ini PDIP sedang melakukan beauty contest, mencari kira-kira siapa sosok yang relatifly kompetitif, elektabilitasnya tinggi, kemudian kemungkinannya menang, dan bisa menambah dukungan-dukungan dari partai politik yang lain. PDIP tentu sebagai partai yang tidak bisa mengusung sendiri calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, maka butuh partai yang lain. PKB dikaitkan dengan PDIP soal kemungkinan duet di Jakarta. Kalau Ahok yang diusung, apakah PKB menerima atau tidak? Ini juga akan menjadi variabel-variabel yang tentunya akan diperhitungkan. Oleh karena itu, bagi saya, apakah Ahok dan Anies akan rematch?